Assalamualaikum. Sekarang ini kita masih di sekitaran tanjakan Bukit Wodok. Ada di sini tanjakan cukup lumayan panjang di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel, Provinsi Sumatera Utara. Dan di sana ada truk muatan inti sawit sedang terguling masuk ke parit. Saat menanjak, megap, mati mesin, lalu mundur masuk ke parit. Kejadian ini tadi malam sekitar jam 11. Muatannya yang mau dioper ke truk yang sebelah warna hijau itu. Ke sana mendekat itu truknya. Kata Abang Kernet, tadi malam udah nyampe di atas, tiba-tiba mesinnya mati, lalu mundur, terus masuk ke parit. Tanjakannya cukup lumayan panjang nih, dari sana sampai ke sana. Ini truk nampak berat saat menanjak. Ino Jember. Ini Puso 6x2 di mana tanjakan ini. Over gigi. Tanjakannya cukup lumayan berat, bosku, sehingga truk muatan ini mati mesin di tengah tanjakan, lalu mundur. Ini bapak supir lagi istirahat, dan ini muatan intinya lagi dibongkar, dipindahkan ke truk sebelah. Truk ini muat dari Gunung Tua menuju bongkaran ke Dumai. Ini lagi proses bongkar muat.
Jangan dulu berhenti. Ngeri juga ini tanjakannya. Jam piro le? Apa jadian le? Jam piro? Jam 10, jam 11 bengi lah ya. Pas pas nang dhuwur kono ya. Pas mundur, rem nek rem blong ngono ya, Mas. Angin iki. Mati mesin. Yalah di arah kiri ini lah masuk. Nah. Bannya. Riko. Oh Riko nggak supir iki? Nggak supir Riko loh. Dur. Oh supir Riko kan dur. Oh Riko yang supir motor yang iki, yang hijau iki ya. Trailer kontainer tangki Inulohan. Sekian dulu video hari ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.